Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni Tono Locker ya. Nah guys, kali ini ada info locker dari Lion Super Indo. Guys, perusahaan tersebut sedang membuka locker untuk posisi sebagai berikut. Yang pertama ada pemagangan admin gudang. Untuk kualifikasinya yaitu berusia maksimal 25 tahun, pendidikan SMA atau SMK sederajat, terbuka untuk lulusan baru, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengoperasikan Microsoft Office seperti Word, Excel, PPT, memahami rumus dasar Microsoft Excel, mampu bekerja dengan deadline, rapi, detail, dan teliti, memiliki sertifikat atau kartu vaksin COVID-19 minimal dosis 2, bersedia melampirkan hasil rapi tes antigen pada saat tanda tangan perjanjian pemagangan, dan untuk penempatannya di DC Mojokerto. Tanggung jawabnya yaitu pengarsipan dokumen, memasukkan data ke dalam sistem, administrasi keuangan. Untuk posisi yang kedua yaitu pemagangan depot transit. Untuk kualifikasinya yaitu lulusan SMA atau SMK, usia 18-25 tahun, memiliki KTP, sehat jasmani dan rohani, telah divaksin COVID-19 minimal dosis 2, bersedia bekerja hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional dengan sistem SIP, bersedia melampirkan hasil rapi tes antigen COVID-19 saat tanda tangan kontrak, diutamakan memiliki pengalaman di bagian warehouse atau gudang logistik untuk penempatannya di depot transit Yogyakarta. Tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab dalam menerima barang dari supplier dan mengirim barang dari depot transit ke setiap toko sesuai jumlah orderan. Untuk posisi yang ketiga yaitu staf gudang. Untuk kualifikasinya yaitu lulusan SMA atau SMK sederajat, usia 18-25 tahun, memiliki KTP, memiliki tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita, bersedia bekerja hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional dengan sistem SIP, sehat jasmani dan rohani untuk penempatannya di DC Mojokerto. Untuk tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab dalam menerima barang dari supplier dan mengirim barang ke DC ke setiap toko sesuai jumlah orderan. Untuk posisi yang keempat yaitu operator forklift. Untuk kualifikasinya yaitu lulusan SMA atau SMK sederajat, usia 18-30 tahun, memiliki KTP, sehat jasmani dan rohani, telah divaksin COVID-19 minimal dosis kedua, wajib memiliki CIO atau surat izin operator, mampu mengemudikan forklift jenis Ridge Truck, berpengalaman di bidang warehouse atau gudang, bersedia bekerja hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, bersedia bekerja dengan sistem SIP, bersedia melampirkan hasil rapid tes antigen COVID-19 saat tanda tangan kontrak untuk penempatannya di DC Cikarang atau Kabupaten Bekasi atau Mojokerto. Tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab dalam replenishment barang di gudang dengan menggunakan forklift. Apabila teman-teman berminat untuk melamar ke Super Indo ini, teman-teman bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi video saya. Dan untuk teman-teman, batas lamarannya sampai kuota terpenuhi. Dan untuk informasi lebih lanjutnya nih teman-teman, baik itu link lamarannya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Maka dari itu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, cukup segitu saja untuk informasi hari ini. Akhir kata, semoga bermanfaat. Mungkin cukup segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, share juga ke teman-teman yang lain. Lalu jangan lupa subscribe ya tentunya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.